Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, masih kembali lagi bersama kita berdua. Ada saya Iksanuddin. Dan saya YS Rizkia. Dan seperti biasa kita akan membuat video-video yang seru-seru, lucu-lucu dan bikin happy hari-hari teman-teman semuanya. Yay. Dan kali ini masih melanjutkan lagi nonton bareng film dari legend Malaysia ya, almarhum Tan Sri P. Ramlee. Luar biasa nih film-filmnya. Kita selama nonton ini kayaknya grafiknya naik ya. Maksudnya grafik dari cerita, dari kualitas filmnya tuh kita makin suka gitu loh. Dari kemarin Bujang Lapuk serial udah selesai, naik ke Musang Berjanggut itu suka. Ke Nujum Pak Belalang makin bagus. Dan kali ini masuk ke Labu-Labi. Ini film tahun 61 kalau nggak salah. Ya kan 61 kan? Daci belum search. Ayang yang enggak, kayaknya tadi data set 61 deh. Iya. Jadi ini semoga grafiknya naik lagi juga. Kita makin suka ceritanya. Makin suka. Ya udah langsung aja kita tonton filmnya. Labu-Labi. Labu-Labi. Nanti yang request-request pokoknya 62 Ayang. Oh 62 ya. Yep. Pokoknya yang request-request ditunggu aja ya. Pokoknya kita ini aja lah, kita urutkan ya. Oke. 1 2 3. Labu-Labi. Us. Gimana ini? Modern apa gimana? Kalau kemarin kan yang Musang Berjanggut, terus apa lagi kemarin? Nujum Pak Belalang kemarin kan? Oh ini gimana? Oh modern, modern gini. Perkotaan ini ya. Suaranya kemana? Hitam putih nggak ada suaranya? Iya, hilang suaranya. Ini hitam putih nggak ada suaranya. Ya udah kita ngobrol. Ini kali lagu kali ya? Lagu kali ya, kena copyright gitu ya, terus dihapus gitu ya? Kayaknya iya deh. Ya sudah kita tungguin aja. Ya. Kayaknya iya. Baru opening udah ada lagu yang copyright. Dari original videonya udah nggak ada musiknya. Iya. Ya udahlah kita ngobrol. Ya udah kita aja. Kita ngobrol dan kita tunggu. Biasanya kayak gini ada ininya, apa namanya? Tulisan apa gitu kan, ya, pemeran. Pemeran-pemeran. Nah ini nih yang Haji Bakil Enko apa ini? Kok gak ada suaranya ya? Itu udah dulu nah. Oh iya. Itu copyright tadi, nah, musik musik pembukanya. Iya. Ah, gitu dong. Kalau beda dong. Beda putus sendiri, pokoknya. Oh. Kau senyum ya? Kau perlukan aku? Hei, duit satu sen kalau dikumpul, kalau dah banyak, boleh dibuat rumah batu, tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua. Saya ini nama Haji Bakil. Tuh, yang tadi. Saya ini orang kaya. Rumah besar. Motokah cantik. Saya ada dua orang gajian. Saya sudah beranak. Saya, istri saya, anak saya, cantik, boleh masuk meminang. Tetapi siapkan saja duitnya, tanya-tanya. Karena bakhil itu tadi namanya. Bakhil. Saya ini istri yang dibakhil. Selama saya nikah dengan dibakhil ini, hidup saya cukup mewah. Makan cukup, pakaian cukup, tapi duit saja yang belum pernah saya tengok. Nama saya Manisa. Manisa. Saya anak dibakil. Bapak saya orang kaya. Tapi satu sen bang dia macam rodu di terbang. Saya terpaksa bekerja sendiri. Kerana tak cari duit banyak hari-hari. Oh, tetap bekerja sendiri. Ini chefnya nih. Saya tukang masak tepatnya. Haji Bakil. Mata saya pedas. Nama saya ini Labu. Saya ini orang gaji Tuan Haji Bakil. Tuh kan. Bukan jadi tukang masak saja. Macam-macam kerja saya pada orang ini. Semuanya. Pergi pasar, saya tukang masak. Saya pasuk pinggan, mangkuk, periuk, belanga pun saya. Pasuk rumah tangga. Pasuk rumah kecil yang di belakang. Labu. Saya. Pendek kata. Selagi belum tutup mata, kerja. Saya ada seorang kekasih di kampung ni. Sebab itulah saya tak mau minta berhenti kerja.
fotonya. Adinda yang dikasih. Karena Adinda kekandung makan bentar lalu. Aduh. Satu hari, satu subuh. Satu subuh. Bagus, satu subuh. Tiga pinggan sudah habis. Tuan-tuan jangan tengok. Rahasia saya. Waduh, ini kantornya apa rumahnya? Drivernya ini dia. Piramli. Iya. Labinya. Nama saya Labi. Oh iya. Saya ini drivernya Haji Bakir. Bukan driver saja, macam-macam kerja yang saya kenal. Haji Bakir ini punya bakir. Bakir. Punya baju driver ini pun saya pakai duit saya sendiri. Kalau turut-turut hati, lama dah saya berhenti. Tapi, oleh karena di dalam kampung yang saya tinggal itu, ada seorang gadis. Gadisnya. First look. Itu loh yang kalau mau gitu ya, khas banget. Tante nanti yang nama ini, nanti saya tunjukkan ya. Aduh. Sekarang mari kita cerita pada Haji Bakir. Haji Bakir itu memang orang kaya. Rumahnya besar. Kriteria pun cukup cantik. Dan nanti orang kitanya. Itu ujung-ujung mana. Cantik juga kan? Baru ya. Oh. Ininya para pemainnya baru ditulisin Muhammad Zain sama Piramli Labu dan Labi. Oke. Tuh Mariani, Umar, Rahma alias bintang utamanya tadi bertiga tadi berarti Sarif Dol tetap. Ada tetap. Saloma ada ya. Ajis ada tuh. Ajis Satar yang ya Allah ada tuh. Terus Pak Jusudin nggak ada Pak Jusudin. Oh, iya. Tapi undangan aja tadi kan. Jadi paling kayak ini loh. Bentar. Nah, sebentar cameo gitu bentar muncul. Bakhil. Labu-labi. Fimi, Shaw, Treju itu, nah itu kayak di London ya, Treju. Iya, Inggris itu, bangunan khas Inggris banget itu. Lima kali ya? Ini mobilnya tadi, cantiknya. Wis, lawa-lawa. Enggak ada tutupnya ya? Kap depannya enggak ada. Ada apa? Besok saya minta cuti, saya jumpa dengan doktor, Encik. Doktor, apakah yang sakit? Tulang saya semua dah goncang, Encik. Oh, kau sindir aku ya? Bodoh, tak boleh cuti. Tak boleh jumpa doktor. Iya. Baik, Encik. Encik. Kapnya lo enggak ada. Iya, mungkin dia mau kerjaan dulu ya. Bukan. Itu kapnya lagi dibenerin kali. Macam panggil saya ya. Labu. Labu, Pancik kau dah dekat nak balik. Sudah kau siapkan makanan petangnya? Sudah, dari pagi tadi dah siap. Jangan-jangan nak baci tak? Tidak yang dia Pak Ji suka apa? Bawa makan tu masuk ya. Baik, Encik. Baik, Encik. Udah pulang. Jalannya pelan-pelan. Mobilnya ya Allah. Tambal-tambalan dulu. Katanya kaya. Karena irit tadi kali ya? Iya mungkin ya, irit dia.
Udah keluar belum? Udah. Oh. Kok ditutup kan? Belum ya? Lupa dia. Gak tahu saya juga. Udah keluar belum? Kipas-kipas. Mana? Tadi. Tuh kan? Belum sampai-sampainya kita. Udah nyampe weh. Belum sampai-sampainya gitu. Nah iya dia santai-santai lah. Maka tadi sih udah diturunin. Diturun. Belum, belum. Lah Encik. Apa kau pikir aku mulai tau kan? Iya. Kurangi bolok. Karang ngirit itu tadi kan bakil yang ya. Itu mau beli tambal-tambalan. Dembul-dembulan belum dicat ulang. Saya betul. Aduh. Kocak ya. Aku pulang, Pak. Bagaimana kerjaan hari ini, Pak? Kerjaan mudah-mudahan bagus. Ya, Manisa belum pulang lagi ya? Belum lagi, Bang. Entah kenapa pula Mbak Sawa dia pulang hari ini. Tambah manis ini, Pak. Oh, sih. Aduh. Makanan sudah siap. Astagfirullahaladzim. Baru juga tak boleh makan. Anak itu pun tak lalai kak. Bukan tak lalai cik. Aduh. Saya memang semangat. Bunuh. Habiskan nama hatamu. Jangan lupa berusaha lagi. Tidak ada berusaha aku. Bila saya ingin memenang gigi ini. Apa? Bila saya ingin bapak-bapak gigi ini. Bunuh. Bunuh. Bapak aja bilang hari ini hari buruk saya, Cik. Ya. Hari buruk saya. Oh, adindaku yang tercinta. Apalagi? Muka kau macam muka aku. Bila kita nak nikah? Oh. Siapa Manisa tadi ya? Baru pulang. Cik Manisa baru pulang ya? Cik. Tak apa. Biar saya masukkan basketnya ya. Labi? Ya, Labi. Kau tolong ambilkan suap kabaran buku-buku Pak Cik kata ya. Baik, Cik. Sampai, Cik. Tolong ambil suap kabaran buku-buku Pak Cik kata Labi. Ya orang ini kerja tapi sangat sedikit kok ya hari ini ya Manisa. Ini lama, banyak betul orang lupa baju hari ini. Sampai tak kenal tangan. Oh begitu. Bikin baju. Saya nak. Di kedai Manisa kekurangan mesin jahit Pak. Mesin? Dan Manisa rasa Manisa nak ambil 3 buah mesin lagi Pak. 3? Berapa harganya, nak? Tak mahal, Pak. Agak-agak dalam RM500 saja. Mahalnya zaman dulu. Tak mahal. Mahal banget zaman dulu. Tahu, Pak? Oh, Pak. Bapak ni kalau dah minta duit, nanti dia pingsan. Pura-pura pingsan. Ya Allah, ini makanan kedua. Ini jatuh lagi nih. Abang Labu. Aduh ya Allah. Habiskan lah mata aku. Astagfirullahaladzim. Dia memang dia pura-pura pingsan. Ya kasihan. Ya kau salah. 2 kali. Kasihan 2 kali. Ya Allah 2 kali. Jatuh terus. Gemeteran sampean loh. Kasihan. Astagfirullah ya Allah. Ini dari Pak Ici. Wah, sayang. Tadi kau sindir aku, mah. Sindir apa pula, Bang? Saya tak bilang apa-apa. Kau bisik-bisik dengan anak kau.
Kau bilangkan aku ni pura-pura pensan, ha? Tadi abang bukankah pensan? Macam mana abang boleh dengar? Aku ni pensan pesen darulah. Kau mana tahu? Pingsan pura-pura. Iya belum itu. Tidur loh. Ya Allah disuruh ngambil koran. Nah. Kita kasihan Jay. Aku sama kita lah bodoh. Dari tadi gitu bodoh. Luli. Kenapa ya lo ambok kepada kereta api kemarin? Aku mau surat kabar. Surat kabar. Ini ya sekarang dari Injil. Yang tadi dibaca. Tadi kau mencari belum jumpa suhu. Tadi dah jumpa, sekarang dah berkecil. Udah diterasin kan kau. Ya, awas lo, jatuh lagi ngasih makannya. Kali ini jaga baik-baik dan kasih jatuh lagi ya. Jangan sampai jatuh lagi ya. Allah, Allah. Hampir. Itu lo kelotok 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 dan. Ini nih kaget ini dijatuh, yang bikin jatuh. Masih ya. Pecah juga tak pula bu. Yang sebetulnya je, saya ada tawan je. Dengan kebekian sama saya datang je. Kenapa yang kisahkan kau tu? Papa lah pula bu. Ya je, lain tahun nanti saran saya kasih kain je. Apun kau ini lah bu. Anggap itu pun tak larat ke? Astagfirullah. Ya bodoh, ya Allah dari tadi enggak tahu kau. Ini semua kau bebas lagi. Aku juga engkau tu. Aduh. Kau bukir buat apa nak foto aku minta lah. Kau bukir buat apa? Kau nak malasin orang pula. Kau tak tahu lah. Astagfirullah. Dihukum yang. Kau kami. Ya ini sebenarnya enggak mau kerja kayak gini ya, tapi karena harus cari uang kan, bertahan jadinya. Aduh ya Allah. Ah, lo ketar-ketir kerja aja. Berapa bunyi kalinya? Udah malam. Nah, ini makan. Kok enggak ada suaranya ya? Jangan-jangan musik ya yang? Nggak tahu, nyanyi lagi apa ini? Oh ya, kenapa banyak kali nggak ada suara filmnya, sayang? Iya ini nyanyi nih kayaknya ya. Iya jadi chef jadi berdua. Kan dia memang tadi kan harus serba bisa tadi. Serba bisa ya. Ceweknya kenapa gitu kan temennya? Nah. Jangan kau tunjukkan muka macam. Besok bapak tadi tuang 500. Aduh banyak. Tapi ingat, 1 tahun kau tak boleh minta apa-apa dengan bapak. Tahu? 1 tahun nggak boleh minta apa-apa. Baiklah pak, mana ada janji. Kalungnya lo? Kalungnya. Lapis 3. Cantik lo ini. Iya tuh. Pak, mama lagi main mata dengan Anissa pak. Coba, dia aja. Lo? Enggak. Apa labu pak? Labu. Kau nak buat dengan aku ya labu. Jangan masih hidupnya. Kalau kau tanya kau mana aku tuan. Kalau kau bulida, pembukanya macam beka, macam kadin selamat. Kasihan amat si dia. Hai Haji Bakti, sampainya hati kau mencucuk mata beta. Itulah abang, marah saja tak boleh ke? Selalu nak menggunakan tangan, kenapa tu cucuk mata beta ini? Belum kau cucuk dah bu. Labu. Makan itu kan? Tentang mana yang kena labu? Is. Mari pagi dia. Tak usah encik. Ada lebih baik encik jangan tengok. Penyakit ini boleh berjangkit. Iya. Dia mukanya lo yang. Mari kita pergi encik. Lo. Penyakit itu menjangkit nanti susah. Yakin itu nanti berjangkit. Ya? Tadi buat lo yang nanti. Nah. Nah, enggak jadi. Enggak jadi buta. Mana
kamu udah dapatkan aku. Ada yang mesti macam Encik Bengsan juga. Ah, kamu. Dipukul benar. Itu lah benar aku. Sumpah tak pegang. Sumpah tak pegang. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Hei, aku pegang. Kayak tadi lagi. Tuk ketampi. Aduh, dapat hukuman lagi. Yang berapa? 9 ya? Iya. Labu-labi. Apa mereka? Cuci piring. Labi. Kau ni dia tak? Cukup tahu ni lah, Bu. Untunglah kau. Labi, pakai air kau tu cantik tak? Oh, pendek kata dalam kampung ni. Tak ada siapa yang boleh melawannya lah, Bu. Tak ada siapa lagi lah. Kau sama fotonya. Ada cara macam muka aku ni? Macam kau nak buat apa lah, Bu? Kau jangan tengok aku tak nak madak. Jangan-jangan madang kau ni terpelik awak tak? Kalau macam kau, jadi macam mata aku, baru kau tahu manusia yang paling handsome labu. Handsome, muka macam burung kakak tua. Hai, kau bilang muka aku macam burung kakak tua? Nanti lagi satu hari kau tahu aku siapa. Tak payah lagi satu hari lah, Bu. Sekarang aku dah tahu dah. Nah, ini baru nyanyi. Ini enggak dipotong. Oh, karena tadi dipotong apa? Jangan-jangan fotonya sama ya. Kan belum dikasih tahu. Bisa aja fotonya ini. Marsina. Siapa namanya tadi? Marsina. Siapa sih? Lupa kan. Ini cantik loh yang ini. Ini nonton pasti lah, pemeran utama cewek pasti cantik. Suaranya. Kayaknya fotonya sama ya cewek ini ya gak? Hei tuh kamu masuk ke Tasuni. Lirik. Inilah yang dicari. Us misai tebal. Ulah sawah. Oke. Manis. Lawati ada, manis ada. Manis. Selalu dari dibilang kemarin gitu. Selalu dibilang radio. Nah, abis-abis dicinta. Kan lagi bagus lagu nasinya. Itu hitung duit ya yang? Dari mana datang duit? Iya kayaknya. Hitung duit. Uh-huh. Macam mana jadi orang kaya? Gus. Macam mana bini du? Wah. Bini du. Lebih bagus nasinya. Terancang. Iya ya. Yang emang gini. Anggilnya yang lo yang. Baru kali ini manggilnya yang, dari kemarin Adinda Kakanda. Tuh. Biarlah setan atau
cuci piring gak kelar-kelar. Selesai. Lo lagi jahit lo. Lagi. Bila aku terdengar tak ada suara Cik Manisa, aku teringat pada ayah aku. Aku belum itu juga tak tahu. Itu lo fotonya ya. Hati. Buah hati apa? Intan payung. Lagu. Intan payung ya? Ah, ini rahasia aku. Tuh kan ya? Kalau tuan-tuan nak tengok, saya boleh tunjuk. Siapa yang? Oh, ini macam ya. Ya tadi ejak baju. Aku pun ada. Aku punya lebih lawa. Dari-dari, mari kita sini. Dari-dari, mari kita lihat. Tengok dia. Dia ngomong sama kita ya. Tentang gambarnya tak mau tunjukkan kita. Tentang gambar kita nak tengok. Baik, kalau kamu boleh tunjuk, aku pun boleh tunjuk. Sekarang saya tunjuk pada tuan-tuan. Tapi jangan kasih tahu si burung kakak. Ya sama. Gambar siapa itu? Gambar siapa? Setengah, 11. Teng 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 teng. Masih jet baju lu setengah 11 malam. Kan pesanannya banyak tadi. Satu Manisa datang malam putar asyik gerak jahit baju tak berhenti dia menjahit saja. Berarti mereka ya, nanti dia penarkan pergi dari tiduran. Iya, memang kau selalu menyembelahkan anak kau. Kelasin kau nanti baru kau tahu. Ya memang mereka berdua bertahan di sini bekerja karena cewek itu yang. Alari. Mereka tidurnya di mana tanya? Apalah anak jadi kita. Dah bertahun-tahun nak asyik tidur kat serandi. Oh, anak tidurnya di situ, di depan rumah. Tidur lagi lah, Bu. Di mana suruh tidur, tidurlah kita. Iya. Nasib baik dia baiknya tidur kat serandi. Iya. Kalau dia suruh dia tidur kat bumbung, mau jadi monyet. Iya. Iyalah. Syukur tidur situ. Maunya buatlah kita satu bilik. Jadi kita bebas bergerak, bebas baring, bebas tukar pakaian. Dulu dia buat bilik, tapi bila Pak Haji tidur, kamu melayak bila mintip si Manisa. Ah, tu dulu. Hei Bobby, kalau orang kau kaya, kau ikut macam dia juga. Kalau aku kaya, aku tak macam Pak Haji tu. Pakai lawa. Aku lihat kereta besar. Bukan macam kereta tu. Kereta tu kereta marang perahu kepun dan marang skaper. Anda, dewa. Aku tak perlu kereta. Dia kaya tapi ngirit gitu kan ya? Pus. Waduh. Waduh. Cowok kaya. Baik, naik club ya. Waduh. Bahaya orang kayanya ke night club. Jangan dulu kayak gitu keren banget ya. Iya sih. Wish. Zaman dulu kayak gitu keren banget ya. Kelas pejabat itu kan begitu. Terus kalau bukan turunan apa yang berada nggak mungkin bisa begitu kan? Zaman dulu loh, tahun 60. Berarti perang ini luar biasa loh, tahun segitu kayak gitu bikin film apa?
mimpi dia berhayal. Berhayal. Ini ceritanya full berhayal lagi. Andai aku jadi orang kaya. Itu temennya, labu-labinya. Oh, long time no see. Jangan-jangan udah kaya beneran yang? Enggak lah, berhayal tadi. Itu temennya. Long time no see lu. Haji Bang. Lain tahun saja. Mimpi yang berhayalnya masa mimpi ya. Bakil. Bakil. Bakil pengkiri kok. Macam bukan tuan kita ya. Bunyi nama apa tuan? Gin and tonic. Minuman ya. You please. Iblis tonik ada kok. Nah, ini Haji Pale and Bale. Get out. Geng. Sombong banget. Bodoh. Ada bodoh. Dah bodoh gantian dikata. Sombong. Aduh, aduh, aduh. Sekarang. Sekarang rakyat di dalam negeri semuanya sudah insaf dan mereka tidak lagi melakukan perkara-perkara jenayah. Dan pada sayang, sangat senang karena tidak ada banyak kekotisimu dan saya sebagai magistrat merasa bangga. And how's your business gone, Doctor? Oh my god, terlalu susah. Selama puasa-puasa besar, yang menggunakan jalan bot nuklear, banyak orang-orang yang sakit. Sehingganya, saya punya hospital, no more pain. Oh, pity. Zaman perang itu ngomong itu tadi, makanya ngomongin nuklir. Ini Aji Satar. Tuh, Saloma juga ada. Berarti di sini sebagai pembawa acaranya tadi. Oke. Okay. Itu Piramlinya ada. Mana yang? Sebelah paling kanan. Oh. Nah, ini istrinya nyanyi. Ya. Itu loh, yang paling kanan kan. Jadi dia memerankan dua di sini. Jadi Piramli sesungguhnya sama jadi Labi. Yang tiga siapa yang? Enggak tahu. Kesini dia yang udah. Tuh kan. Dia, jadi dua orang di sini loh. Ya kan Saloma itu yang kemarin di film Seniman kan? Ya kan? Yang istrinya berarti? Iya. Yang suaranya bagus pasangannya. Di tahun 60-an ya, mungkin zaman-zaman perang dunia mungkin ya. 60-an tuh ya. Kan tadi kan dialognya tadi loh. Banyak menggunakan nuklir, makanya rumah sakit saya penuh. Sampai tak ada bed lagi. Ya
zaman dulu. Begini. Musikalitasnya lo luar biasa lo. Ini barat banget musik ini, referensinya Eropa banget. Iya lah. Kelihatan soalnya. Menepuki diri sendiri. Muka bilang beli betul macam muka tuan Mesri. Mukanya piram lebih mirip. Tapi tidak apa. Saya minta supaya piram lekas mati lah. Astagfirullah. Kok kata-katanya itu lo? Astagfirullah. Terus tahu 73 meninggal Piramli. Itu mana sih yang? Astagfirullah. Shock serius dialognya itu ya. Kayak perkataan itu adalah doa gitu ya. Sakit kan meninggal. Ini Dato Aziz Akhtar. Bukannya ini enggak ciran Dato. Kita akan menginternasional dengan para bintang-bintang pergawat yang cantik kita. Semuanya belum kami lagi. Maksud Dato Pak, cakep banget ya. Tuanya ganteng banget. Inilah dia Miss Tuli Kuan pergawat yang pertama dengan pakaiannya yang diberi nama Rimbau atau Pelangi. Ah, ini minta-minta jangan hujan. Pergawat Tuli Kuan. Uis. Kalau Dato Aziz Satar itu meninggalnya 2014 kayaknya. Udah tua, pas emang udah tua. Ini pameran bajunya gitu kali yang cewek tadi kan ini penjahit itu kan, desainer kan. Oh kan, lihat aja ada cewek tadi pasti. Skripnya bikin shock ya. Pergawati yang kedua ialah pergawati Lindalam dengan pakaiannya yang diberi nama Ibni Impari atau Senja di Pari. Lapa Badire, Lapa Mungengge. Ya, itu salah. Inilah dia pergawati Lindalam. Ini saya punya katanya yang. Jangan-jangan istri-istrinya mereka memang ya. Enggak kok, ini bule-bule itu loh. Oh ala iya, kirain istrinya yang kemarin. Bule ini Tadi apa? Chinese tadi. Oh yang sama istri-istrinya yang di seniman ding ya, terakhir yang part terakhir. Ini adalah pergawati yang ketiga pergawati Nirmala. Oh iya. Pergawati Nirmala memakai pakaian yang diberi nama Padi atau Peta. Pergawati Nirmala kita selesai dan tutup. Sesuai yang ada di sana ya, ya kan? Chinese, terus Inggris ya kan? Terus Hindia ya kan? India. Nanti terakhir Melayu nih. Jadi labu kayak orang-orang India gitu ya? India apa Arab sih? Wajar tadi ya? Gitu. Oh nggak tahu. Yang terakhir tuh Arab ya, namanya tadi Muhammad siapa gitu loh.
Di awal itu. Saya tuh gak ngerti loh ya, kalau ada orang kayak gitu tuh apanya sih. Gak tahu juga. Karena yang harusnya cowok tahu. Eh? Melayu. Si ini tadi ya, Mas apa? Marsina siapa tadi? Marsina. Iya kan? Iya kan? Manisah. Oh, Mas Marsina sih. Manisah. Iya kan, bener kan? Enggak tahu namanya. Iyalah pasti itu loh yang jahit baju tadi. Tuh kan? Ya enggak tahu sih 3, 4, 2, 3, 4 gini-gini. Enggak ngerti malah. Yang tadi yang pertama balik lagi. Pas banget kita nyetelnya ini yang apa namanya imlek yang kemarin ya enggak ada cewek ini. Ragawati asli itu di zamannya, karena dari posturnya kan kelihatan. Orang zaman dulu mah posturnya sama aja, begitu semua ya. Enggak. Pakai apa korset itu? Linda Lam dengan pakaiannya sama atau musim panas? Linda Lam. Kayaknya dari tadi saya punya itu tadi ya, orang Inggris berarti ya. Yang dalam. Pakaian summer tuh. Cantik loh ini. Nah. Iya lah. Ikan sari ya, pakaian asli dia kan. Kayak sari. Sarimah loh yang beda. Cewek tadi kan namanya Manisa. Oh. Tapi kan mukanya kayaknya itu. Ya mukanya memang mirip-mirip. Tapi cantiknya sama kan. Rambutnya gitu loh ya. Beda. Rambutnya tuh gini. Enggak. Masa sih? Beda. Kalau tetap-tetap kan tadi pelayannya tetap namanya Bakhil. Oh. Oh ala ini kayaknya istri ketiganya. Ya. Di Madu Tiga itu loh. Mukanya gini, nah tuh. Siapa ya? Pernah lihat. Mau didantengin. Iya, yang istri ketiganya ya. Iya kayaknya. Yang di Madu Tiga ya. Kayaknya lu ya. Coba ntar. Ya, iya kayaknya. Ini perempuan para hatinya terlalu. Dengan ini maka tamat aku sudah pertunjukkan pakaian internasional yang telah disenggarakan oleh pergawati-pergawati yang cantik di kita tadi. Mm-hmm. Semoga kita berjumpa lagi pada esok malam. Inilah Adit Sapta mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat malam. Terus mimpinya bangun. Mimpinya udah panjang loh itu. Jadi orang kaya. Hey,
Pragawati, Pragawati, telephone to Sai, Tuan Raji, Simon the Dewey. Baiklah. Selamat malam. Selamat malam. Tapi, mesti hati-hati. Siapa mau bayar? Tuan Raji, bayar sendirilah. Terima kasih. Cara ngomong. Nah, datangin ini loh. Kami. Tuh kan. Ini yang tadi lah ya. Mas apa? Bukan. Yang di Madu 3 itu kayaknya memang. Lokya lagu. My gigi. K A N L R full stop. N-E-T-A-N. Thank you. Pak tu saya di Eropa. Saya cuma melihat gadis-gadis yang muda-muda belaka. Tapi hati saya tidak cinta. Keringetan. Pertama kali berbagi tutup ada lebih baik kita pergi akawin. Ini anu ni, labi ni. Ada kurang lagi tu, kurang lagi dua. Apa-apa pasti disumbutin lo lagi. Apa-apa pasti disumbutin lo cowok-cowok ni heran aja. Jadi kursi ini nanti. Ya Allah, ya didudukin ya. Kami. Pragawati Sembrima, sebut saya sungguh berbesar hati melihat Pragawati dengan pakaian sungguh cantik. Cara ngomongnya ini aja, bikin hati saya goncang, dongdong-dongdong, macam motor pun. Yang saya, Pragawati, magister degree LEMBO. Sudah kawin? Sudah kawin? Lah. Untung ceweknya dulu sih. Saya masih juga kawin, you know. Masih dalam itu lingkungan what you call it? Anak darah sendiri, tau? Boleh saya duduk sekarang? Ganti ya? Apa itu? Rumah malahan ya? Hei, ini bangku konten-konten. Boleh saya pegang? Saya juga manusia yang terima kasih Pragawati baik. Gemes. Apa bikin di sini? Oh, kebetulan saya kekurangan saksi. Kalau lebih baik buat lo disuruh jadi saksi. Saya mau kawin dengan Pragawati Sarima. Sarima mau sama dia. Komersi jangan suka potong orang punya jalan. Itu perempuan saya yang punya. Mana boleh. Jadi berantem. Ini perempuan saya yang punya. Mana boleh. Ini perempuan saya yang punya. Hei, Tuan Doktor. Kalau kamu betul-betul keraskan hati, saya nanti senang di dalam kau. You know kau itu rumah kamada. Dan di sana nanti, kamu akan didapat salah. Karena masuk dalam bilik Pragawati dengan dia meminta keizinan. Dan saya mesti akan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun kerja keras. Oh, medisi. Terlalu tinggi yang tidak mengenal orang punya jasa. Apa jasa ada? Oh, waktu kau sakit. Impiannya terlalu jauh. Apa upaya kau? Aku jaksa labu. Kalau aku tahu ini macam kau punya proyek,
ada lebih baik aku bagi kau satu injection. Basic di luar tuh. Iya di orang. Udah tidur. Tidur. Khayalannya tingkat tinggi. Geli hati aku. Bayangin itu bakil jadi ketawa di dokter ayam. Dokter ayam.